Halo guys, ketemu lagi bersama gue di channel Reno Alfian. Dan di video kali ini aku akan memberikan sebuah tutorial, yaitu bagaimana cara membuat sebuah video dengan efek pop explosion. Jadi pop explosion itu adalah sebuah rangkaian foto yang kita edit dengan kita memberikan sebuah efek. Jadi pop explosion itu semacam kayak animasi ya, animasi gambar. Dan pokoknya keren banget, dan untuk sampelnya tadi udah di awal video tadi. Dan untuk membuatnya, gua hanya pakai satu aplikasi saja, yaitu aplikasi KineMaster Pro. Jadi, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, kita langsung masuk di aplikasi KineMaster, dan seperti biasa kita tekan ikon plus, kemudian pilih aspek rasio yang 16 banding 9. Oke, jika udah masuk seperti ini, silahkan kalian klik media. Kemudian tinggal kita masukin aja sampel foto yang ingin kita edit. Oke, sebagai contoh aku masukin foto ya. Jadi ini, kita klik media lagi, kita masukin lagi gambar kedua, kemudian media lagi, kita masukin gambar ketiga, dan kita masukin lagi gambar keempat, kemudian kita masukin lagi gambar ke 5, kemudian kita masukin lagi gambar ke 6. Jadi di sini untuk masalah gambar kalian bisa atur sendiri mau dibikin mau berapa gambar ya, itu dari terserah kalian. Oke ya, contohkan ini ada 1 2 3 4 5 6 7 gambar. Nah, ini satu gambar dia akan menampilkan pergerakannya beda-beda. Nah, di sini kalian bisa mengatur sesuai dengan keinginan ya. Misalnya gambar pertama ini kan dari bawah menuju ke atas. Ini bisa kalian atur sendiri ya posisinya dengan cara klik di gambarnya, kemudian pilih ikon crop. Nah, di sini posisi awal kan ada posisi awal sama posisi akhir. Posisi awal kalian pilih di bagian mana, misalnya sini. Kemudian posisi akhir, nah kan taruh di mana? Misalnya di sini atau di zoom atau di mana? Itu bisa diatur dengan sendiri ya. Oke, ya udah kita checklist dan lakukan hal tersebut ke 7 gambar kalian ya. Jadi kalian bisa mengatur posisi awal dan posisi akhir. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk memberikan efek pop explosion-nya, kita di sini bisa tekan gambarnya. Kemudian kita tekan klip grafis, bisa gulir ke bawah, kita pilih pop explosion. Nah, kita bisa pilih jenis explosion yang kita inginkan. Ini ada 8 jenis tipe pop explosionnya. Kalian bisa atur sendiri. Misalnya aku pilih yang nomor 1. Kemudian untuk gambar yang kedua saya pilih yang nomor 2. Nah, itu udah kita checklist. Kemudian gambar yang ketiga, kita bisa tekan klik grafis lagi, pilih pop explosion, kita pilih nomor 3. Kemudian gambar keempat, klik grafis, pop explosion, nomor 4. Kemudian yang gambar nomor 5. Gambar ke-6, gambar ke-7, seperti ini ya. Jadi kita bisa play di sini teman-teman, jadi hasilnya akan nampak seperti ini ya. Jadi foto kita akan menjadi sebuah kumpulan video yang menarik sekali ya, dengan tambahan pop explosion. Nah, di sini kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian. Oke ya, jadi mungkin itu aja dulu sedikit tutorial bagaimana cara membuat sebuah video dengan efek pop explosion. Oh ya teman-teman, jadi kemudian yang terakhir, kalian bisa menambahkan sebuah audio atau musik ya. Kalian bisa menekan audio, kemudian kalian bisa memasukkan jenis musik yang ingin kalian pakai atau kalian gunakan di sini. Nah, kalian bisa atur musik yang kalian inginkan.
Nah, kalian tinggal masukkan musik aja di sini. Misalnya seperti ini. Sudah tekan ikon plus. Nah, seperti itu teman-teman. Sudah checklist dan kalian bisa memutar musiknya. Seperti itu ya. Nah, untuk terakhir untuk menyimpannya kalian bisa tekan ikon share dan pilih export dan tunggu sampai hasilnya selesai. Oke. Itu oke, jika kalian suka dengan video ini silahkan kalian like, dan apabila kalian gak ingin ketinggalan dengan beberapa channel aku yang lainnya supaya mendapatkan notifikasi jika selalu update video terbaru, silahkan kalian like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi dan bye bye.